Halo, selamat jumpa teman-teman YouTube. Harap Anda sehat selalu dan gembira dan tidak kena corona ya, bahaya itu. Saya ada di pantai Eco Beach, pantai yang dekat dengan kampung saya Tuke. Nah, lihat betapa indah alam ini. Dan saya kerap berjumpa dengan teman kelas yang kebanyakan bercerita tentang penderitaannya, tentang kesedihannya. Dari mungkin 10 orang, 8 orang yang bercerita tentang bagaimana penderitaannya dengan istrinya, anak-anaknya, dengan pekerjaannya. Jarang sekali yang begitu antusias ya, bercerita mengenai pengalaman sukacita, pengalaman berkah. Mengapa demikian? Karena konsep di kepala kita itu adalah hidup adalah penderitaan. Ini yang keliru. Sekarang saya ingin mengisahkan suatu kisah di bagaimana sebenarnya Sang Pencipta yang menciptakan kita tidak membiarkan kita tenggelam dalam penderitaan. Satu kali ada orang yang sakit parah, hampir hidupnya 85% penderitaan. Begitu meninggal, dia diterima di surga, dia langsung komplain, "Tuhan, saya mau komplain Tuhan ini. Kenapa saya hidup 85% penderitaan, sakit badan, sakit jiwa, sinting, mengong, semuanya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak salah dengan saya kah? Apakah saya begitu jelek kah?" Tuhan tersenyum, kemudian memperlihatkan bagaimana video flashback ketika dia masih hidup ini. Dia ditunjukkan di pinggir pantai ada bekas-bekas kaki ya. Pertama-tama dua bekas kaki, dua panjang. Pelan-pelan, awalnya empat, kemudian pelan-pelan menjadi dua. Dan kaki dua ini makin dalam. Kamu tahu itu? Ketika kamu lagi senang, kamu sehat, aku mendampingi kamu. Sehingga empat bekas kaki ini. Tapi ketika kamu ada persoalan, kamu sakit badan jiwa, aku menggendong kamu. Sehingga kamu lihat ada dua bekas kaki dan lebih dalam karena kamu berat sekali. Aku gendong kau di kemari. Tapi kamu tidak menyadari hal itu. Karena kamu kurang bersyukur. Kurang bersyukur sehingga kacamatamu hitam semuanya. Tidak mampu melihat bagaimana ada empat, ada dua, dan makin dalam. Hidup ini ibaratnya seperti perjalanan di pinggir pantai. Begitu kita gembira, exciting, Tuhan mendampingi dalam segala perkara. Namun ketika kita sedih, Tuhan menggendong kita. Sehingga apa yang perlu kita renungkan dalam hal ini? Mungkin juga perlu satu kisah lain yang mungkin masih untuk menolong permenungan kita ini. Kisah begini. Di satu kampung, petani memelihara 20 ekor sapi. Ukuran di kampung itu orang kaya karena banyak punya sapi. Waktu itu belum ada sentrat, sekarang itu kan M12, M15 belum ada semua. Semua murni dari rumput dan daun-daunan. Ketika musim hujan, gampang. Tapi ketika musim kemarau setengah mati. 20 ekor nih berapa truk ini? Dan sapi tidak mau makan rumput yang kering kecuali sapinya mengong. Akhirnya petani mencari akal, caranya bagaimana? Ya ke toko kacamata, dia beli kacamata hijau nih 20 biji, kemudian dipasangkan pada sapi semuanya. Dan ketika diberikan daun kering, dia sapi bilang, "Wih, hijau semua." Dia makan, bilang enak. Jadi mata, cara pandang mengubah pola pikir, kemudian pola pikir menggerakkan mulutnya untuk makan. Sama dengan kita. Kalau kita melihat penderitaan sebagai suatu penderitaan semata, bukan cara Allah mendidik kita, maka kita menggunakan kacamata hitam. Semua hitam. Atau sebaliknya, ketika penderitaan sebagai kita melihat sebagai kesempatan untuk memperkuat kita punya semangat, tantangan, itulah sebenarnya rahmat. Dan kita begitu gembira, sapi ini melihat semua hijau, dia makan dan dia gemuk, dia bertahan dan bebas corona. Semua kita, saudaraku sekalian, setelah Anda mendengar ini, kenakanlah kacamata bening. Sehingga Anda melihat bening semuanya dan selalu enjoy.
S3 senyum-senyum senang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, Anda akan mendapat update sehingga selalu S3. Selalu sehat bersama kita semua. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan.